Oke, kartu ini kita sudah shuffle ya. Jadi kita buka bersama, tinggal buka ya. Oh, ada Two of Swords. Wow, ada ini berapa? Empat of Swords terbalik. Vice versa ya. Ada Ten of Pentacles. Wow, ada Seven of Pentacles. The World. Oke, mari kita baca bersama. Dia yang Anda pikirkan saat ini ya. Dia dilema ya. Di satu sisi dia dia ingin bertemu dengan kamu, dia ingin menghubungi kamu, tapi dia bingung, dia ragu dengan kondisi saat ini yang belum settle, belum selesai dengan masalah dia ya. Jadi dia hanya berangan-angan karena dia masih bingung. Sebenarnya dia pengen banget ini. Dia berusaha menyeimbangkan diri dengan orang ketiga yang ada bersama dia ya, dengan tapi dia juga masih memikirkan Anda. Jadi dia dilema, ini sangat membuat dia apa ya, sakit hati. Kecewa dengan dirinya sendiri. Ini ada empat pedang terbalik. Dia sebenarnya itu, dia lelah dengan kondisi yang dihadapi sekarang ya. Tapi dia berusaha ikhlas, dia terus berusaha untuk maju, terus berusaha untuk apa namanya, mengembangkan dirinya ya. Termasuk personality dia, dia berusaha untuk, ini ada gambar apa ini? Oh, dia berusaha untuk menjadi figur yang baik bagi orang di sekitarnya ya. Dan ini ada Ten of Pentacles. Di sini dia memanifestasikan kamu loh. Dia mendambakan kamu, dia masih berharap ingin bertemu kamu lagi. Dia ingin memulai sebuah hubungan baru dengan kamu. Dia look deeper into future with you ya. Dan ini ada Seven of Pentacles ya. Dia berusaha bersabar. Dia menunggu waktu yang tepat. Dan di sini dia berusaha untuk introspeksi diri dengan kesalahan yang dia lakukan ke kamu ya, sebuah kesalahan fatal. Di sini dia juga sedang memperbaiki finansial dia loh. Dia sedang bekerja keras.